yang ini nanti begini kuai longko kebutuhannya yo terus menerus ini kaya nanti rombok nilalah ya kuai orang ono si jiwe ranono priwe kaya sedangkan tanggal iki tanggal piro sedangkan tanggal 20 moko bocah butuh duit gawe bayar semester oleh duit nanti ya aduh iki pikir-pikir enggak jan nanggon dul boan eneng kerjaan yang tak morono ya nandul iki ya. Pusing banget iki. Nah, beneran iki lawange mengko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Parno. Kene mlebu. Ngaren kowe, Nok. Tekan kene arep perlu apa? Yo, Radul. Nyong mrene ya sepisan dolan. Pintu telek warasa. Pintu luar takon. Kira-kira sampean neng lokak kerjaan ora. Biasanya kan sampean ora putus kerjaan. Ah, nok, nok, kayak orang ngerti aku. Ya. Masalah kerjaan gampang. Aku ke pembisnis besar. Wow. Aku percaya karo sampean dulu. Sampean itu memang benar-benar pembisnis besar. Tapi kerjaan kerjaan opo. Sing positif dong, mau ikut aku. Aku butuh temenan. Aku rada-edoan itu saya ini waktu ini. Eneng, nok. Kerjaan bongkar rumah tapi wani ora kira-kira awakmu betul masalah bongkar rumah wis kerjane aku dul omah apa wae dul serius nak mau gelem yo gelem dul wongnya ya bener-bener ora kerja tapi omah tawon ku wah sing bener dul nek ngomong dul nek arep kerja malah kon bongkar omah tawon kira-kira dul jarimu bener-bener kerja kan kerja bongkar rumah ora sanggup saki-saki bongkar kandang wae. Oke bro, masalah bongkar kandang pokoknya masalah bongkar kandang ini jago ini bro ini ngene no, sing duwe kandang ini rotok kereng kue wani pora masalah ngon kereng dul, sing jenangnya wong kerja kan istilahnya rapi, temen juga bener-bener kerja, masa anak ngerengi wong sing kerja, kok ya orang masuk akal dul emangnya wong itu orang dimasuk ke akal karo sing duwe rumah orang dimasuk nakal sebenernya wong kuwi wong bener apa wong senewen janjane yo kandang macan panik pura walah dul nyong ki arang oleh kerjaan beneran mu malah lek jawab bolak-balik sing kandang tawon sing kandang mata sak benere ana apa ora nyebutut meneh dul mu aja nyek karo nyong dul nek kaya ngono kuwi berarti nglemehake nyong wis aja wemu sing dhisik no sing kaya iki kono kerjanan sing tenan sing bener dul nyong arah golek kerjanan temenan aja guyonan ning ngomong dipositifake nyong butuh-butuh temenan lho ono no kerjanan positif dadi pembunuh bayaran gede gaji walah dul dul ada kerjaan yang ngerutai rumit mau kerjaan sebenernya dede tapi apa orang anak sing lainnya sing positif selain kue dul ya kor kue anak sing kerjaan ini positif bayarannya gede walah dul dul ini kerjaan anak aneh-aneh woy ya sing tak pikir sih pas matang ngurung le mikir masalah bayaran tak siap ke orang masalah bayaran itu tapi risiko ini tapi ini memang dalam cici-cici ini gue surah apa-apa tuh pokoknya tak mana nih wala ya wis dikerja nih sesuk tapi sing rapi siap bos tak pamit balik yuk duh kerja bunuh pembunuh bayaran harus apa ngikutin orang loro ki ah
kenyang lu ide iki. Nan wajah iki, kayane wajah gelem wajah juga iki saiki butuh kayane. Tak mronah saiki. Jangan. Ora kok rusak wae yo ngene. Anu, ngene wedhus arep. Mulih kapan yo kerja yo ora kerja, dadi kerjaan payah. Wedhus kadung tak doli, bingung lah. Dus. Mbok yo mau nek manake sekali manak 10 menyang dang sugih ngono lho. Anake loro-loro wae kapan nyung sugih dus. Intil tak resiki bendino. Oke mbok yo sing manak sing akeh mendang dang sugih lho, manak loro-loro wae. Nah ya. Boros-boros si pakan wae mulah. Mumet mau pengen iki. Kopi reneng sih nggak tuh kok reneng maksudnya ratur berdus mana hanya karena ngopi biasanya ini kita pajak nang kandang kaca tak dilihat nang kandang buat nona mas oh beneran nggak apa malah nang rumah iya apa nih ayo ngendelek priwe to teko-teko ngeplak ibu gathuk ngono kuwi. Waduh, sapa wonge sing ora pening, ya. Nyong yo pening oleh arek ngopi ora duwe kopi. Duwite ora duwe kudu kopi. Kerjane ora tau kerja, bingung aku. Wedhus sing tak dol yo pemadang gitu. Saking ngene, ya. Padha-padha pening, ene kerjane. Kerja opo lek Parno? Kerjane tak man berat. Tapi nek mau gelem ora apa-apa kerjane wong loro. Dadi pembunuh bayaran. Astagfirullah. Pembunuh bayaran lek nyong ora kuwi lek nyong wong tau mau rembo penjara. Nyong moh lah, moh. Sing tenang aja. Pokoknya karena nyong beres. Sing penting rapi. Gaji gede. Nek gelem sesuk siap. Lek tapi risiko nih lek. Mau ngurus sanggup. Risikonya gede, temenan aja wis temenan aja. Masalah risiko, harus emang dipikiri. Yang penting urusannya, pokoknya rapi. Wis pasti gue. Yuk. Ya wis yuk. Tapi kira-kira biru ya. Gede orang bayar nih gue. Risikonya gede soalnya le. Predes sediku setengah M. Yes. Prediksi. Oh iya. Kayak ngono gue lah kira-kira. Lagian sih. Ini cukup obat. Suara pokok lah, mau siap. Iya. Yang penting, aja sampai keluar gak ngerti. Iya. Pokok isi su, sing rapi. Kau tuh nak wajib mana lo? Wis. Oke. Sing penting cici we, sampai ngerti keluarga. Iya. Siap. Jadi nyata toto nyiap no alat deh. Jadi semuanya tahu. Siap nanti kita. Iya. Saya landep. Wah, landep kita ini nak nukar. Set menurut saya ini positif ini. Set, wah, lili baca. Siap burung. Cak, tante nih siap. Dang. Yo, dek. Sita ke siap kabeh barang iki. Iki kok lebih aman. Iya siap, lebih cepat lebih bagus. Siap, yuk. Ya, tinggal. Cuman pakai main aman. Oke, mana lagi? Pak, siap lagi.
cupet kayak gini. Kopi ini rapi ya, kemalangnya rapi deh. Hati-hati, sing rapi deh. Pokoknya sekali tebas, gas mau setengah miliar itu. Ya, setengah. Itu enak rumah lagi. Apa itu lho? Siapa mau? Aku Pano. Itu orang. Rencana ini. Situ. Kok gue kayak ngono? Kok di Pano siapa ke? Orang. Nah, gue kayak ini kan rapi. Ini pas gue konco. Bang Loro. Lah, mau gue kok angel temen toh? Wis, menang gue. Ini tak nyuruh ngekonconya kayak ngekono gue. Ya, udah nih. Wah, bisa nang instruksi ke? Hilang kayak ini. Ah. Gak aman ya. Oke. Aman. Di sasaran nih. Dang. Gue nih. Siap. Iya. Tinggal nunggu kemudian. Loh. Kowe sapa meneh? Pokoke meneng wae. Intine pokoke engko beres. Siapno. Kae babati kae, sing go golok kae jati ke pencerasi, sing go jompong babati. Duh, kok babat to? Mumbu kae. Dul ngomongi pembunuh bayaran, ndak kok timbang mulai babat. Berarti dae ngomongi ora pas kae pengomongane kae. Tapi kepriye juga iki? Alah nek ngono nyora melu lah, panas. Ora, sing penting ini asal bayarane sesuai ra popo. Ya riko wis maju, nyomo. Sing tak jokok ke semprotane mbak kanggo. Oke, bukae munuh sukete kon angel dibabat. Wala. Dul, iki kan ceprotan manuk. Kon nyemprot sugat. Oke. Cak. Engko opo iki diombe? Ora nyemprot sugat. Walah, ya suwi lah wong iki. Ora apa-apa sing penting bayarane. Wis gak salah. Ayo. Aku rono. Mugi piye to, Nok? Ini gitu pegawai nih, sing temenanan loh. Kayak gue ngapus sih dipercaya mesti. Ya ora, ujarnya kan wis kenal orang wis suwi, wis kenal api, tapi kok ujungnya kok kayak ngene. Ayo kok ngene ngapain dari ngganggu-ganggu ujung ngene. Kuwi lah. Maunya juga kurang jelas yo. Aduh, wis lah, ayo. Kadung iki. Ki sing gowo semprot ke disemprot kono. Ki sing gowo jompong ki dibabat. Men do mati iki jenenge pembunuh bayaran. Alah no no nyus wedi wes di lo no persiapan wis matang kaya ngene kok cocok yo babat karo persiapan kepiye to jane lumayan lumayan ini kerjaan kaya kene ringan ora ngandung risiko bayarannya gede gede sepiro hari ini paling 50 aja gelem nek 50 perkiraan ini kau mau cari sekitar setengah M. Nah, iyo, bukan nak bunuh. Jadi malah jebulan bunuh sukat. Piye to nak kerjanya jadi pembunuh bayaran kok mbak batik sukat koyong ini. Lama ganti kerjaan ini benar kayak dulu aku selalu ngono kayak dipercaya sih. Yora, ujarnya kan dewa perjanjiannya ora koyong ini tapi kok tekan ujungnya koyong ini. Jadi sih kembelung betul lagi. Bukan aku gemeter-gemeter terus tak paksa-paksa iki nganggo nih
anggo ispoe seragam sing medeni kaya ngene lah mencuran wong lho. Saiki ngene wae. Sesuk nek ketemu Dul. Kerasa wae Dul sekali ya. Kudune ngono kuwi. Lho, piye iki kerjane kok brengsek wae lho. Wis lah nok, ngene iki bali wae tok. Selo. Oh ala cak-cak, jahe sambat orang ada duit, ada kerjaan malah motong. Malah dul dul, jari kan kerja pembunuh bayaran, kok kan kerja kayak gini kepriwe dul? Ini bener no, suka dibabat mati, aku tak bayar jenenge pembunuh bayaran. Wah ala dul dul, wong kenceng yang dipercaya. Balik weh.